Hai, hari ini kita pergi ke satu shopping mall yang berada agak jauh dari pusat bandar Ratu Kinabalu, tapi ramai orang datang sini. Di sini City Mall, Shopping Mall, Kota Kinabalu. Ada juga si geng di sini. Hari itu saya nampaknya di Megalong. Jadi mari kita lihat kenapa shopping mall ini populer. Kenapa ramai orang datang di shopping mall ini, City Mall, walaupun dia agak jauh dari pusat bandar KK. Selesai mau berjalan-jalan sini, luas dia punya tempat di sini. Itulah mungkin orang suka pergi shopping mall sebab dia selesai mau berjalan-jalan sini. Terjumpa monyet. Monyet telah ditemui. Monyet telah ditemukan. Berapa ya? Kedai electrical, kedai jam mungkin ya. Betul lah, kedai jam. Ini macam premium price punya jam tangan. Ini kedai CCK local. Ini dia macam CKS. CKS punya fight lah. Bagian sini ada, sini pergi tandas. Ini kedai salon. Kita round dulu di bagian dalam ini, baru kita pergi sebelah luar. Sebenarnya saya pun masih belum berapa familiar ini. Ini City Mall ini sebab jarang-jarang datang sini. Sini kedai yoyo. Sama sini juga besar cawan yoyo di sini. Bikin lens boleh kah? Lens sudah lama dulu punya. Sigma tidak kah? Dia punya focusing dia keras ya ini. Manual fokus keras ya. Di sini apa servis yang boleh sini? Itu fungus boleh ya? Boleh kah? Fungus sensor, bersih sensor apa lah? Boleh. Okay. Thank you. Siapa yang mau cari kedai kamera untuk kasih bersih fungus, lens, ataupun kasih bersih sensor kamera, datang sini. Vision Camera Service, City Mall. Macam berkumpul kedai mainan sini. Sini pun kedai mainan. Sini pakaian untuk anak-anak. Ada juga kedai bikin handphone sini. Kedai bata. Mungkin yang bertang sini mencari kasut. Ada kedai bata sini. Tea Life ada bagi yang peminat Tea Life. Ada di bagian sini bersebelahan dengan ini kedai bata. Bagian North City Walk. Sini bagian apa? Kedai pakaian. Farmasi di sini. Cosway, tapi Cosway dia macam bercuti. Kedai jam. Kedai phone. Di sini dia. Mungkin sini ada campur-campur sikit lah. Kedai phone, accessories dan mainan. Kedai runcit. Mungkin ramai yang peminat mie macam ini. Mie Korea. Sekarang kita pergi ke bagian yang popular, orang datang sini City Mall, di bagian luar sana, di bagian kedai makan sini. Kalau datang sini sih waktu tengah hari, waktu orang lunch, orang keluar makan tengah hari, ataupun rehat tengah hari lunch, memang sesak mau datang pergi sini City Mall, sebab ramai orang datang sini untuk cari makan, terutamanya makan tengah hari. Asal mau datang sini waktu tengah hari, waktu orang mau keluar lunch, memang sesak di sini City Mall, sebab ada banyak pilihan-pilihan kedai di sini yang kedai-kedai yang unik dan berbagai jenis selera kedai-kedai di sini. Sekarang kayak mau singgah sini restoran Papa Rich, jom. Ini yang saya minta tadi, chicken, tak apa nama chicken? Bolehlah, sedap juga lah, laju juga dia sampai lah. Chicken breast with egg. Jadi memang City Mall ini terkenal lah untuk orang cari makan, terutamanya makan tengah hari di sini. Kalau yang di sebelah sini pula, mari kita lihat kedai apa yang ada. Kedai macam mana sebut nih? N Q E N, Entis, kedai Entis.
ada lamb shank di sini kalau berminat. Army Navy Burger and Burritos. Alah, next time saya mau coba sini. Burger and Burritos. Ini dia punya set meal yang ada nih. Ini macam ala-ala Mexican food ini kan. Ini kedai Hai Soul, kedai Korean restaurant. Nah, satu kedai lagi saya jumpa sini, Five Star Seafood Restaurant. Tapi masa rekaman video ini dia tutup. Tidak pasti dia tutup sebab belum buka ataupun mungkin petang baru buka. Tidak pula bagi tahu jam berapa dia buka ataupun tengah bercuti sekarang. Sedikit sebanyak kedai yang jumpa di bagian luar sini ini, dan banyak lagi kedai makan di dalam sebenarnya. Oke, next kita pergi tingkat atas pula. Jom. Ini kedai apa? Leather Canvas. Barangan-barangan leather. Ini kedai Global Art. Kanak-kanak kan ya? Tempat kanak-kanak melukis-lukis. Warna-warna. Ini bagian kosong nih. Oh, ada tempat baby changing room. Oh, tempat persalinan baby sini. Bila kamu tukar Tempest Baby di sini. Baby changing room. Kedai City Department Store. Kedai banyak jualan pakaian nih. Oh, sampai sini pun ada jual pakaian. Ini masih dong punya kan nih? Masih ini City Department Store punya barangan. Murah-murah kali kan di sini. Pakaian begitu 15 ringgit. Aduh, panjang lah pulang sampai sana. Bersebelahan dengan kedai LSC. Tinggal sana dulu bagian LSC itu. Kedai LSC, banyak juga barangan branded di sini LSC ini. Nike ada. Panjang kali dong nih sampai sini. Sana bagian Adidas. Macam mana nih? Di sini kedai Lia Center. LSC sama Lia Center ini satu kedai kan? Dia gabung dari sebelah sampai sebelah nih, ujung ke ujung. Yang sini masih kedai City kan? Oh, masih kedai City di sini. Ini jualan, wah, dari ujung sini sampai ujung sana tadi. Yang saya mula. Sini BC Studio. Syok nih. Oh, sini saya ingat dulu saya pernah beli seluar dalam di sini. Masih seluar dalam masih banyak stok. Belum perlu mau beli seluar dalam lagi. Kita tinggal sini bagian apa? Oh, bagian sini banyak salon. Hey Studio. Di sana itu pakaian wanita. Di sini pun pakaian wanita. All girls lah. All girls punya spot di sini. Pakaian wanita. Di sini pun pakaian wanita. Ini girls punya teritori lah sini. Jadi saya macam offside di sini, offside. Cepat-cepat lari. Di bagian sini banyak yang tutup lah. Tutup sebab bercuti ataupun tutup pindah, tidak pasti. Jadi memang kalau ladies mau cari pakaian, nah di sini City Mall ada banyak kedai di sini pilihan dia, terutamanya di sini di tingkat 1, di first floor di sini City Mall. Tempat-tempat lagi sekarang ini mau dekat-dekat Christmas, masa rekaman video ini, senanglah kamu mencari pilihan pakaian kamu di sini, City Mall. Oke, next kita pergi tingkat last di sini City Mall, tingkat 2. Jom, saya sendiri pun macam belum pernah naik nih sampai tingkat di sini City Mall ini. Di sini ada Wayang City Cineplex. Wah, baru saya tahu. Wah, tidak sabar mau tengok nih Spider-Man. Masa rekaman video ini Spider-Man ini belum keluar. Oh, sini tempat mau beli tiket. Sana ke hall mau masuk. Oh, ada bagian mainan sini, City Toys. Kalau bawa anak pergi tengok wayang, keluar-keluar saya dari wayang, terus singgah pergi sini. Sehingga anak minta beli mainan. Wow, di sini ada kedai Popular. Ada kedai Popular di sini, City Mall. Oh, ini mungkin yang bising-bising saya dengar tadi tuh. Main game nih, Capcom Station. Ini apa? Oh, yang ini K-box. Siapa yang berminat berkaraoke, berK-box, ada K-box di sini.
macam apa pula saya rasa, macam berada di city center point pula saya rasa, nampak kebox-kebox dan main game ting-tong semua ini. Astaga, baru saya tahu pula ada food court di sini, city mall yang begini ya. Si Willy beli emas, dia tidak muat, coba saya coba. Okay pun, tapi bau dia macam bau kain. Memang lah, dia four ply. Apa? Four ply. Apa tu? Three ply, two ply, one ply, bodoh. Apa tu four ply? Four ply, bodoh. Jadi, walaupun city mall ini dia agak jauh sikit daripada pusat bandar, masih kira dalam kawasan Kota Kinabalu lah, tapi ada jauh sikit daripada pusat bandar lah. Tapi masih ramai yang datang pergi city mall ini berbanding shopping mall macam Oceanus yang betul-betul di tengah-tengah bandar Kota Kinabalu pun tidak hidup. Tapi city mall ini popular dan sentiasa ramai orang datang sini. Saya rasa dia sini popular sebab orang suka cari makan di sini, banyak restoran-restoran ataupun kedai makan, pilihan kedai makan di sini. Itulah sebab utama orang mau datang sini city mall. Jadi bagi kamu yang minat datang sini city mall, komen di bawah kenapa kamu berminat datang sini city mall ataupun kenapa city mall ini ramai orang suka pergi walaupun dia jauh dari pusat bandar. Dan komen di bawah di mana lagi shopping mall untuk kita pergi buat video next.